kita sudah di Temanggung. Seperti apa garasi dari Azalea? Tanggal 19 April hari Jumat kosong enggak, Pak? Kosong. Kosong apa? Ya, itu khusus buat jenengan. Waduh. Khusus hari buat jenengan mungkin. Oh, bisa nih, harusnya bisa. Gimana cara naiknya ini? Oh, majuin dulu. Oh, gini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Kak Ivan bersama Pikachu. Oke teman-teman, pada video kali ini Kak Ivan mau ke Temanggung. Kak mau ngapain kak? Kak Ivan mau booking nih bis Azalea dari Triputra Jaya. Kemarin kan Kak Ivan bikin video tuh yang waktu ngoyot. Nah itu Kak Ivan pengen booking Azalea buat ngetrip. Kak mau ngetrip kemana? Nah sebelum lanjut video ini, kalian sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe, di subscribe dulu ya. Di like, di komen, dinyalakan nih loncengnya. Okay. Dinyalakan loncengnya. Jadi setiap Kak Ivan upload video, teman-teman itu dapat notifikasi dari Kak Ivan dan Pikachu. Jangan lupa juga Instagramnya di sini, TikToknya di sini. Support terus channel Kak Ivan bersama Pikachu. Ini Kak Ivan sudah ready. Kita mau berangkat ke Temanggung. Kita mau ketemu sama Azalea. Karena Azalea katanya sedang ada di garasi. Kita mau ke sana. Seperti apa keseruan video ini? Jangan di skip ya teman-teman ya. Okay. Ikuti video ini sampai selesai. Kita mau booking Azalea. Sudah mau sampai, tinggal 5 menit lagi. Kita sudah di Temanggung. Seperti apa garasi dari Azalea? Ya, kita nanti mau trip kemana? Ikuti video ini sampai selesai ya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai. Mana ya? Ini bola. Nah, itu dia. Itu dia Bisping. Kita sudah sampai di garasinya Azalea. Tuh bisnya tuh. Oke teman-teman, kita sudah bersama Pak Tri kembali. Pak Tri, ini kan kemarin waktu kita ketemu, aku pernah bilang kapan-kapan nanti mau booking Azalea. Iya. Nah ternyata kok banyak banget langsung dari teman-teman ini, Kak Ivan ayo kemana gitu pakai Azalea. Nah ini kan masih mumpung Lebaran. Nggih. Ini
tanggal 19 April hari Jumat kosong nggak Pak? Kosong. Kosong nggak ya, Pak? Ya itu khusus buat jenengan. Waduh. Khusus hari buat jenengan mungkin. 19 April teman-teman, Pikachu X Azalea, kita menuju ke Pemalang. Ke Pemalang ya Pak? Pemalang ya. Kita seru-seruan bareng di Pantai Widuri Pemalang. Kita full basurian di Pantai Widuri. Buat teman-teman Pemalang, tunggu kedatangan Pikachu bareng Azalea. Nah, terima kasih banyak loh. Sama-sama, Mas. Wah, ini trip kedua, tapi malah mendahului trip kita sama Kenarok. Ini trip kedua kita bareng Azalea, tapi tanggalnya sebelum kita bareng Kenarok. Penasaran di dalamnya Azalea seperti apa? Yuk, tak ikuti. Pak, izin ke dalam dulu. Boleh, boleh, boleh. Ini Azalea mumpung lagi di garasi. Wah, ayo teman-teman masuk. Oke. Okay. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam kabin Azalea nih. Ini, tak lihat ini. Ada modul apa aja. Mendekat aja, mendekat aja. Ini ada DAF yang V2, DAF yang V1 nih. Ada dua DAF, terus ini ada Alziva V3. Ini ada Alziva V5 sama ada Pianica. Wah, ini kalau buat full basurian mantap ini teman-teman. Wah, kita ke belakang. Di sini sudah ada dispenser. Untuk lampunya juga udah running RGB ya ini teman-teman. Seru sih. Ada lampu disco, lampu disco ini bisa nyala nggak ya? Ini untuk seatnya 22 50. Ini enak sih, lebar. Kalau 32 itu lebih sempit, tapi kalau 22 gini lebih nyaman, lebih lebar. Ini bisa naik kah? Oh bisa nih, harusnya bisa. Gimana cara naiknya ini? Oh majuin dulu. Oh gini. Oke, mantap mantap. Terus tutup deh, majuin lagi. Oh aku nggak tahu malahan. Wah ini bakalan seru teman-teman. Tunggu trip Pikachu bareng Azalea nih, tak kasih pamfletnya nih. Nah, tujuan kita memang ke Pantai Widuri aja ya teman-teman ya, karena kita mau basurian, kita mau menyapa teman-teman yang ada di Pemalang. Karena pas momennya lebaran, ini dinyalakan tuh. Asik, mantap. Pasti seru ini. Makanya kenapa kok HTM-nya murah. Ini teman-teman yang mau ikutan silakan sebelum seat-nya habis hubungi nomor yang ada di pamflet tadi ya teman-teman ya. Okay. Pokoknya ini kalau kalian nggak ikut, wah nyesel sih. Ini trip kedua kita bareng Azalea. Tapi tanggalnya lebih cepat daripada Kenarok. Soalnya ini trip dadakan sih. Ini trip dadakan. Cuman untuk seru-seruan aja, biar kalian terhibur. Yah, aku udah nggak sabar. Oke teman-teman, jadi kita sudah booking nih Tri Putra Jaya Azalea Fits Pikachu. Kita tanggal 19 April ini, okay. 2024 kita mau seru-seruan bareng ke kota Pemalang. Tujuannya cuma di Pantai Widuri tok teman-teman. Ya nanti kita city tour dulu. Oke. Kita keliling kota Pemalang, nanti lewat alun-alun, lewat mana gitu. Terus nanti tujuan utamanya sore jam 3 mungkin, jam 3.30-4 kita sudah sampai di Pantai Widuri buat seru-seruan bareng Azalea. Nanti full basuri. Teman-teman yang mau beli merchandise bisa merapat ke Pantai Widuri tanggal 19 hari Jumat. Nih. Azalea Tri Putra Jaya. Bisnya cuma satu teman-teman, tapi kenapa kok Kak Ivan bela-belain ke Temanggung buat booking bis yang satu ini? Itu Pak Tri sendiri
sebagai driver, sebagai pemilik Azalea itu aku seneng teman-teman. Ngobrolnya Pak Tri humble banget orangnya. Asik, diajak ngobrol asik. Sama teman-teman mania juga seru, humble. Wah, itu aku kagum banget sih, salut. Azalea. Sebenarnya aku nggak mudeng bis teman-teman, tapi karena banyak permintaan dari teman-teman semua, karena kemarin waktu ngoyot hujan-hujanan itu ngoyot Azalea, terus ada yang minta, Kak, booking Azalea ngetrip. Nah, mumpung bisa tanggal 19 April ini, wah, aku udah nggak sabar nanti bakalan seperti apa ya Basurian Pikachu Fits Azalea di Malang. Pokoknya teman-teman yang mau ikut join tripnya, nih tak kasih pamfletnya. Itu ya teman-teman ya, jadi teman-teman yang mau ikut rutenya tadi penjemputannya sudah ada di pamflet. Teman-teman tinggal hubungi salah satu nomor yang ada di kontak person pamflet itu ya. Okay. Teman-teman yang ada di Ambarawa, Ungaran, pengen ikut, silakan hubungi langsung, mumpung HTM-nya murah ya. Tapi kita nggak include makan, karena trip kali ini trip dadakan. Okay. Pengen seneng-seneng aja Basurian bareng Azalea, jadinya teman-teman bisa bawa bekal sendiri. Kita ini trip kedua ini berarti teman-teman. Trip pertama booking ke Narok tanggal 21 April, kita ke Gunung Kidul. Trip keduanya booking Azalea untuk ke Pemalang. Tapi berangkatnya lebih duluan Azalea. Azalea kita berangkat 19 April, Kenaro kita berangkat 21 April. Mantap. Trip ketiga kita booking siapa lagi ya enaknya ya? Teman-teman komen di bawah yang banyak. Atau mungkin kita bawa Kenaro lagi kemana? Kita bawa Azalea lagi kemana? Ke kotamu mungkin? Coba komen yang banyak. Okay. Pokoknya komen terbanyak Kak Ivan insya Allah turutin. Tapi kalau komennya sedikit tenggelam teman-teman, jadi komen yang banyak ya. Oke. Okay. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita sudah jauh-jauh ke Temanggung buat booking Azalea ini. Kita habis ini mau pulang. Oke. Okay. Ini Kak Ivan booking itu tanggal 8 nih. Aduh, tanggal 8, 8 April. 11 hari ke depan, ya termasuknya udah 10 sih. Kita seru-seruan ke Pemalang, aku udah nggak sabar. Terima kasih teman-teman, tunggu kehadiran kita di kota Pemalang. Jangan lupa Instagramku di sini, TikTokku di sini, pantau terus keseruan Kak Ivan bersama Pikachu. See you the next video, dadah.